pesawat kayaknya nih. Gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, di channel Ivan Sandroy. Masih untuk sekitaran reaction dari POV itu sendiri atau Voice of Bajetor. Untuk videonya seperti apa, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, lonceng, notifikasi. Ini sebenarnya kita bisa ngeliat keadaan POV itu sendiri ketika di luar itu sendiri. Marsha City Widi. Mini vlog of Bete Prod. Ya, ini gua langsung dapat langsung dari TOB-nya itu sendiri yo. Ya, begitu. TOB Ice Cream. Itu kijangnya jangan apa ya? Jangan apa ya? Oke. Nice. Oh, lagi parkir dulu. Oke. Ih, keren. Widi ya. Oh, ini alat-alatnya ya, dikeluarin semuanya. Khusus untuk sound-nya. Gokil, gokil, gokil. Z Garut. Platnya. Ini kayaknya mobil operasionalnya dipakai ya. City, iya, keren. Oh, tapi jalur namanya jadi ada mobil. Enggak jauh ya, dari pas ini dari ini. Nih ya, jadi ini gue dapat sebenarnya untuk video ini sendiri, lo bisa nonton ya, deskripsinya ada di bawah ya. Nah, ini langsung dari VOB-nya sendiri. Jadi bantu dong subscribe juga, like dan komennya juga untuk di video aslinya itu sendiri gitu, ataupun dari channelnya dari VOB itu sendiri. Judulnya itu sendiri gue dapat adalah VOB Voice of Bajetor Behind the Scene, The Other Side of Mandarin Sound Live Studio. Oke, di sini live studio recording-nya langsung tahun 2023 ini live-nya. Jadi baru dibuat ini 5 bulan yang lalu. Kenapa ya selalu yang lama terus ya? Tapi emang hal yang lama ini jangan dibuang gitu. Ih, keren itunya. Oh, itu dia yang buat drumnya itu. Asik ya, jadi kayak kesehariannya gitu loh, keseharian dari VOB itu sendiri. Iya, iya, recording tempatnya keren. Kita jumpa, walaupun dulu sering jumpa. Energinya tuh bedanya. Satu, keluar. Dua. Pengadem lah. Monitor kayak ini atau kiwe. Ini cok, cek ya. Gitu nyaman ya.
iyalah, jadi kalau misalnya memang karena mereka orang Garut itu sendiri, ya pasti karena manggungnya juga sama loh, daerah mereka itu sendiri loh. Nah, langsung di Garutnya itu sendiri kan. Ya pasti digunakan bahasa mereka di sana lah. Ya enggak. Ini cek soundnya loh. Siti, suaranya duk duk tek. Kayak weddingnya lagi capek banget gitu loh. Bener-bener ya. Ini karena memang suasananya lagi pengen recording. Ya mungkin ya, ini menurut gue itu sendiri ya, memang harus nyari di banyak feel yang enak, di stem lagi gitu kan. Terus drumnya juga mungkin, terus ngambilnya. Kalau misalnya khusus untuk Siti itu sendiri mungkin ya, ini penempatnya lu udah pas belum gitu, kadang-kadang gitu kan. Karena kan bisa auto itu sendiri, jadi udah ngepas lah, udah keset lah gitu kan. Yang masih pertanyakan itu sendiri mungkin ya, kita lihat ya, mereka kan bawa personilnya, kru lah gitu kan, bawa kru lah, tapi mereka lebih mempercayakan diri mereka sendiri loh yang nyeting. Ambil feel yang nanggur. Masa sih kalau kayak gini masih dibilang lip sih? Wah, masih ada yang mau pengen bilang juga gitu, masih mau pengen dicibir juga gitu loh kan. Paling dari apa gitu kan, lip, kedaping. Masa sih masih digituin juga? Bingung gua sama orang-orang yang berkata seperti itu. Oke. Widi tuh kayaknya, aduh, kayak capek banget gitu. Nah,
Oh, ngambil feel yang enak ya. Gokil sih dia. Itu dia. Ya kan, bikin lagu itu gak semudah bacot kita, gak semudah cocok-cocok lu semua bikin lagu itu sendiri lu. Mereka bertiga, satu megang ya itu sendiri kan, melodi sekaligus dengan writer itu sendiri ya kan. Ya itu masa ya, terus juga ada si Widi yang bassnya juga belum. Yang paling berat sebenarnya apa gitu, yang paling berat ya drumnya. Tuh, dua, kaki juga main juga, feel satu ke dalam otak, jadikan musik yang indah, jadikan hentakan musik yang indah. Itu butuh waktu atau butuh mood yang enak. Nggak semudah itu. Inilah hasilnya. Oh, mereka pakai hearing dulu ya, dengerin dulu ya. Denger ya musik, kembangin, udah enak, dengerin dulu hasilnya lagi gitu kan, masterin lagi dulu ya kan, dicek lagi ada miss nggak atau gimana kak, ada yang kurang nggak. Lanjut kayaknya nih.